café me dá caralho. Oke, sekarang juga kita akan saksikan teman-teman dari komunitas BMX. Oh iya, di depan mata ini ada abang-abang para pemeran fans club dari Persija. Kemudian juga di depan mata ada atraksi Parado. Betul. Dan sekarang mereka juga iya, setelah BMX. Baik, kita juga minta teman-teman Persija terus mengalir karena banyak sekali teman-teman Persija yang ada di belakang terus mengalir. Persija ya, Persija. Oke, kita terus berbaris untuk menuju tempat yang sudah disediakan teman-teman. Kita juga berharap dan berdoa acara ini berlangsung dengan keadaan yang sama. Iya, PMX sudah berlalu nih, Bang. Sukses selalu. Sekarang sepeda hotel. Iya. Ada sepeda hotel tuh di sebelah kanan. Oh, di para di sana ada komunitas hotel. Komunitas sepeda hotel. Iya. Iya, ada di sana ya, sini lo ya. Di sini aja ya. Bercanda lagi. Iya. Sudah. Baik, kami juga informasikan kepada ibu dan bapak sekalian yang membawa putra atau putrinya mohon dijaga dengan seksama karena banyak sekali masyarakat yang membawa betul takutnya terpisah. Bagi yang membawa putra putri mohon dijaga putra putrinya dan kepada teman-teman Persija terus mengalir, terus mengalir. Terima kasih sudah hadir, terima kasih sudah bertemu. Terima kasih untuk Persija, terima kasih dan segera mewujudkan stadion untuk Persija. Iya, itu ada dari para warga berikutnya itu. Wah, ini dari mana nih, Bang? PGRI. PGRI betul ya? Iya. Iya, sekali lagi seperti yang dikatakan teman saya yang punya anak jangan sampai terlepas dari genggaman ibu atau bapaknya ataupun masa bapak ibu. Ini ada anak yang sedang berada bersama saya di atas panggung. Ya. Iya, ada ayahnya mungkin. Iya, di sini aja dulu. Iya, untuk warga yang ada di jalan yang satu ya. Dah, Imam, marching band berapa tuh? SMA 40. Sekarang kami masih ada teman-teman dari PGRI yang berada di depan panggung utama dan kita sambut bersama teman-teman PGRI. Setelah itu ada dari marching band 49. Oke. Kita kasih kesempatan dulu untuk teman-teman PGRI. Betul. Kemudian ini di atas panggung ada seorang anak. Warga Jakarta yang cinta. Rumahnya di mana? Rumahnya di mana? Jalan Jati 1, apabila ibu atau bapak sekalian yang putranya mungkin terpisah. Ya Allah, ketemu lagi. Mohon dijaga Pak, kata putrinya. Hilang-hilang dulu ya, mungkin dia ikut peserta parade. Iya, ketemu nih. Iya, sekarang. Dari mana tuh bapak? Dari SMA 49, gitu ya. Nih, dari marching band SMK 49. SMK 49. Iya, mengenakan uniform biru-biru. Kemudian beberapa mayoritas tampaknya berwarna merah akan perform beberapa penggal bagian dari lagu mungkin. Kita akan ikuti marching band SMK 49 Jakarta. Thank you.
Baik, kita berikan tepuk tangan untuk SMK 49 Jakarta. Nah, sekarang abang nih main pukul kita. Iya. Ini dari pencak silat Betawi. Iya, jawara Betawi nih, Pak. Jawara. Apakah mereka akan unjuk kebolehan juga? Wah, kita lihat ya. Nah, ini ayo menerobos belakangan nih. Iya, setelah pesilat Betawi, kita saksikan juga ini. Reok Ponorogo. Iya, ini dari silat Betawi. Ini punya Indonesia Reok ini, Pak. Betul. Yeah. Tadi kita udah lihat keterampilan yang serupa begitu ya, akrobatik tapi dari Tiongkok gitu ya. Nah, ini dari Jawa Timur. Ini Jawa Timur, Pak. Dari Jawa Timur. Ayo kebanggaan yang sudah go internasional nih. Udah hebat di negara-negara dunia. Reok Ponorogo dari Jawa Timur. Nah, ini juga enggak gampang nih, Bang ya. Banyak akrobatik-akrobatik yang bisa dilakukan. Benar-benar. Bahkan reoknya ini udah berat tapi masih bisa ngangkat orang lagi, Bang. Coba itu. Kita berikan tepuk tangan untuk Reok Ponorogo. Itu ada waroh, ada jantilan. Jadi kalau yang namanya apa namanya? Itu yang ada mengar-mengar itu namanya dadar merah. Itu berarti ratusan kilo itu. Betul, berat banget itu. Saya harus punya keahlian tersendiri. Apa kata enteng itu? Atraksi taman ini ayo pernah naik ke atas kepalanya itu. Karena kasih kesempatan, Bang. Jadi kita udah tahu tuh berapa beratnya, tapi yang saya pasti tahu kalau dikasih tahu itu hal yang memang ahli main minian. Itu beratnya hampir ratusan kilo. Dadar merah itu bukan main. Berarti obat sakit kepala ya, Dudu. Tapi seberat beratnya ini jangan sampai kita punya berat di dosa. Kalau kita main enak apa-apa berat pas bisa kita rangkul, bisa kita kuatin tenaga kita. Mendingan beratnya pahala, Pak. Iya, pahala. Oh, parok no. Ini. Apa, Pak? Parok. No, yang joget-joget no. No, di depan. Tuh. Kita kesini aja dulu. Biar benar. Kurang jelas ya, Bang. Iya, no lagi dari no. Iya. Ini Reok Ponorogo yang sangat luar biasa. Iya. Saudara-saudari saya di sini sama-sama nyaksiin acara kirap kebangsaan. Betul, Bang. Yeah. Gitu ya, itu kelihatan tuh jago-jago ya. Siapapun bisa, asal latihan, Bang. Iya, betul. Kalau kan kemauannya kan benjol, Bang. Bapak Gubernur juga para pejabat Tuhan yang memakai kain
dulu minta penghormatan. Iya. Kita juga mengucapkan selamat datang ya sekali lagi ya untuk seluruh tamu undangan, untuk gubernur, wakil gubernur, ketua DPRD, wakil ketua DPRD, ada sekretaris daerah Provinsi DKI Jakarta juga bersama kita. Mudah-mudahan hari ini juga bagian dari upaya kita terus menjaga bangsa ini. Karena hilang itu kan representasi potret bahwa kita beragam, potensi kita banyak. Kita bisa terus jalan bareng tanpa kita harus serupa atau sama. Kita beda yang tidak bareng. Yang penting tuntasi masalah-masalah bersama-sama. Nah, ini kita informasikan sekarang ada akrobat menggunakan sapi gitu ya. Kami ingatkan bahwa ini dilakukan oleh orang-orang profesional, orang-orang terlatih. Jangan lakukan tanpa latihan gitu ya, karena berbahaya. Semuanya perlu latihan, Mbak. Khususnya adik-adik ya. Nah, betul. Makanya kasih tahu bapak-bapaknya yang lagi nuntut anaknya itu kenapa bisa berapi. Punya keahlian sendiri. Punya ilmunya lah. Ada ilmunya, Pak. Ini enggak sadar nyemprot terbang api itu semprot punya air sama api. Betul. Ini dilakukan sama yang sudah profesional. Jadi jangan ternyanyi lagi nyayur, ada kompornya nyala disusul sama dia. Bener, Mbak, mau narem. Jadi narem apa yang kalian lihat? Wah, apa yang ada yang lihat, ada yang nonton, ada yang nangang aja. Kenapa bisa begitu? Kita Yang senior jago, yang kecil juga jago. Bukan lagi yang kecil jago. Itu kurang lebih tampung adik-adikku. Saudara-saudariku adik-adikku. Anak-anakku, itu yang di kepala itu, dia yang ada di acara ini itu berat. Ini namanya Reong Ponorogo. Emang kita hari ini di sini banyak banget ya yang datang ya. Oh, banyak. Ada warga, ada anggota DPR RI. Bersama-sama kita lengkap, Bang. Lengkap ya. Betul. Ada anggota TNI Polri nanti. Itu wes berarti lengkap, Bang. Iya, musiknya nanti juga. Sampai juga ada di sini. Ya kan? Ada warga yang mau kenal sama pemimpinnya. Betul. Ini juga pengen punya sama warganya. Ya, kita saksikan Pak Anies Baswedan tampak mendapatkan semacam apresiasi begitu ya dari tim Reok. Betul. Wah, terima kasih lagi buat Reok Ponorogo. Ini bentuk cinta saya rasa ya dari komunitas seni kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Mudah-mudahan ke depan para pelaku seni akan dapat perhatian lebih banyak gitu ya. Jobnya juga lebih banyak gitu ya. Makin sejahtera. Iya, kita saksikan Baswedan kali ini naik di atas salah satu kepala reok begitu. Tadi ayah udah bilang ayah pernah naik kayak gitu. Itu pedagang merah. Namanya dadar merah. Gitu ya, Pak ya. Dadar merah itu berangkat ke jalan-jalan tak apa lagi. Tergantung ya, babe gubernur kita berat-beratnya sama beratnya itu. Wah, jadi alhamdulillah itu lumayan. Luar biasa, di atas perak dadar merah tadi, Pak Gubernur juga sekaligus menyampaikan doanya. Mudah-mudahan rakyatku, wargaku Jakarta semuanya kompak. Amin, sehat, sejahtera. Sehat dan segala-galanya. Wah, ternyata ini. Salah satu percik kangkung lombok ya. Asik. Ada dari lombok juga. Luar biasa ya. Luar biasa Jakarta ya. Dari lombok juga datang ya. Ini di depan kita juga dari Jawa Timur gitu ya. Nggak kalah jauh.
Baik, terima kasih teman-teman Riau Ponorogo. Iya, sekarang kita akan ikuti nanti parade yang lain. Kita sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari Riau Ponorogo yang sudah luar biasa hari ini. Tadi kita saksi Bapak Gubernur DKI kita, Bapak Anies Baswedan naik atas dadar merah. Dadar merah ya? Takutnya lupa ya dadar telur. Aduh, adik ini. Iya. Mohon dibagi teman-teman yang menunggu Riau. Iya, berikutnya. Marching band dari SMA.